Asosiasi Kader itu terus ikut berdua nih berjuang untuk Indonesia zaman sekarang nih. Saat berjuang untuk Indonesia sudah tidak dibawa bunyi lagi. Bahkan perang sudah bukan dengan senjata lain. Cara negara penetrasi ke negara lain sudah bukan dengan tank dan jet ada siapa sih kayak gitu. Tapi sudah tidak itu lagi. Bagaimana cara Amerika masuk ke Indonesia atau Jepang masuk ke Indonesia atau Korea masuk ke Indonesia? Lewat karya. Berapa banyak di antara kita yang suka hit you with the trim trim trim. Aye aye. Berapa banyak yang sedang makan lagu Korea, nonton drama Korea, yes, itu salah satu ini. Ya. Kamu ya. Hit you with the trim. Sebenarnya buat orang yang besar saya. Keren. Luar biasa loh, betapa banyaknya karya-karya yang masuk ke Indonesia. Sebenarnya gak apa juga, tapi kan kemudian kita nanya, kalau kita bandingin karya yang masuk ke Indonesia dan karya kita yang keluar ke dunia, perbandingannya imbang gak ya? Karena jawabannya juga. Luar biasa loh, kita baru ngomongin Korea kan? Kita baru ngomongin ponsel ada Samsung, lagu ada Blackpink, ya oke. BTS, ya. Coba lagi ya. Belum lagi film-film Amerika, Avengers, ada yang udah pada nonton Endgame belum? Ada yang belum? Masa kasih salah siapa yang mati? Film sepatu, Nike, Adidas dari Jerman, negara-negara banyak yang masuk ke negara lain dalam bentuk karya. Nah kita udah punya nih karya-karya yang mulai keluar. Gojek udah mulai masuk ke Malaysia, Singapura, mencoba masuk ke Thailand kelihatannya. Kasihan orang-orang di Thailand tuh berarti. Dietnya gagal juga gara-gara GoFood lah. Fang prong trang tang fang fang. Sampang sentong tang batabak. Ya, tiga aja di Bangkok, maksudnya Bangkok San Francisco. Kemudian, kenapa belum terlalu banyak karya-karya kita yang kemudian kita tawarkan kepada dunia? Karena masuk akal dong, kalau dunia bisa menawarkan sesuatu kepada kita, harusnya kita bisa menawarkan sesuatu kepada dunia. Tapi ada kecanggungan di antara kita, terutama anak-anak muda dalam berkarya. Saya terjadi keliling-keliling di Indonesia. Segala macam kampus, segala macam acara, kebanyakan ngomongin soal entrepreneurship, soal berkarya. Nah hampir semua bahkan, ketika ditanya nih anak-anak muda kenapa belum mulai berkarya, jawabannya takut. Oh jelek, sebenarnya sih takut sama netizen. Memang, saya sering kena kasus. Sebelumnya saya mau bilang saya cinta kucing. Saya cinta kucing. Kucing is my life. Saya cinta kucing. Netizen sering jadi alasan kenapa anak muda takut banget berkarya karena takut diomongin, takut dicela-cela, takut dibilang jelek. Apa resiko terbesar dari karya kita yang jelek? Dihina? Udah. Sesuai dihina apa? Paling mentok. Malu? Udah. Itulah tantangan yang dihadapi anak muda zaman sekarang. Malu. Tahu gak tantangan yang dihadapi anak muda generasi bapak saya? Bapak saya kelahiran 38. 1938. Bukan 1838. 38 berapa dulu? 1738. Jadi waktu ayah saya umur 6-7 tahun, masih banyak penjajah. Ayah saya cerita, waktu itu, jadi pada zaman bapak saya tinggalnya di, tadinya di Karanganyar Kebumen, terus pindah ke Jogja. Terus bapak saya cerita bahwa kalau malam, itu biasa dengar suara, tarat, 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 tarat,
bukan petasan tahun baru tuh. Perang, tembak-tembakan. Terus bapak saya cerita, ibunya waktu itu pernah keluar untuk nyapu. Dulu kan rumah remaja dulu kan panggil bapaknya sendiri. Ibu saya mau, ibunya bapak saya, nenek saya mau buka panggil bapaknya nggak bisa, kayak hal sesuatu. Bapak saya mau, ada anak seumuran ayah saya saat itu meninggal kena pelurunya satu, masih ada lempar di tangannya. Bayangin, pada zaman ayah saya, kalau melakukan sesuatu termasuk berkata resikonya itu maut. Kita resikonya malu, dan itu menghalangi kita untuk melakukan sesuatu. Kan tidak, kalau kita pikir-pikir, gak ada apa-apanya kan. Kita sudah hidup di era di mana kita bisa berkarya dengan bebas. Penghalang kita itu cuma diri kita sendiri. Lalu saya selalu bilang, netizen gak usah dipikirin sebenarnya. Netizen itu cuma, gak semuanya, percaya saya tahu persis ini, gak semua itu benar-benar seniat apa yang mereka katakan di sosmed. Jadi kadang-kadang mereka ngomong itu cuma karena bisa aja. Kalau di depan kita, mereka gak akan ngomong kayak gitu. Internet memang membuat kita punya analisis integritas. Integritas artinya adalah apa yang kita ucapkan di sosmed suka beda sama apa yang kita lakukan di ucapkan di dunia nyata. Banyak di sosmed seperti itu, karena jaraknya jauh dia ngerasa gak ada resikonya. Kasus paling saya ingat Deddy Corbuzier, karena Deddy Corbuzier itu paling senang menemukan orang-orang yang menghina dia. Terakhir nih pacarnya yang sekarang di DM sama anak SMA. Tahu ya? Kamu kalau ngelamin dulu lah pasti. Iya. Di pasti itu beda ini kan? Terus dia bilang, saya sih gak akan samperin orangnya. Cuman nih anak ini, tiba-tiba identitasnya dibuka. Ketahuan aja dia siapa. Bahkan waktu itu, waktu pacarnya masih Cika Jessica, itu ada yang menghina Cika Jessica di YouTube dari Bukusir. Katanya gagal, menghinanya gagal. Terus dia pikir aman karena dia di Jambi. Jadi kemudian di Jakarta. Dia pikir gak ada risikonya. Dia lupa. Jadi kemudian kan sulap ya. Jadi kemudian, siapa ini? Sinsali. Langsung ketemu orangnya. Lihat videonya gak nangis orangnya di Jakarta. Karena di bentar-bentar Deddy dan karena pas dia bilang, bisa kita lebih gini daripada Deddy. Gini banget.
Leonardo da Vinci aja, lukisan pertamanya, saya curiga, itu pasti lukisan pemandangan tuh kayak dua gunung. Jadi sama, sebenarnya angka tiga itu yang saya belum. Pasti itu tuh Leonardo da Vinci. Benar, sudah dia bikin Last Supper, sudah dia bikin Mona Lisa. Kemudian sudah kesah menjadi orang Indonesia seperti yang mengatakan